Guys, kita sampai di sungai. Di mana di sekitar sini, di seberang sana. Tuh, di seberang sana itu tempat tempat bakem istilahnya ya. Kita lihat kondisinya, tempatnya seperti ini. Jadi di sini tempat tidur dan tempat beristirahat para bapaknya, suaminya kembali untuk setelah mencari roti untuk pulang makan siang dan tidur malam beberapa malam di sini. Nah, kalau hujan ya tentu dingin sekali ya. Tapi kita lihat di dalamnya, ini ada tungku. Tungku ini fungsinya untuk masak juga untuk penghangat kalau malam. Kalau malam itu ada api yang kecil sehingga suasana jadi hangat gitu. Itu cara mereka menghangatkan diri. Adam, Adam. Om ini ya, Mai. Dengan Rima kita lihat Bu A, Mas A, Aziz masih setia dengan persoalan ceramah yang basah dari tadi. Jadi dicuci dari pembiogan, kemudian kita berjalan 1,5 jam sampai sini kita berlari kurang. Dia Udin, seksi ngapain lutut. Capek guys. Gimana guys perjalanannya? Asik guys. Asik sekali. Mau ke mana? Asik sekali. Kalah-kalah ketemu ke Petora aja. Nggak dengar itu Hargi. Tuh, mantap guys. Oke sahabat rimba, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat untuk mendirikan tenda. Nah, di lokasi ini kita akan mendirikan camp tenda kita. Ini kurang lebih ada 5 meter dari kuala dari sungai. Nah, kita akan mendirikan tenda di sini untuk menginapnya. Gimana Mas Din? Di sini boleh? Oke, di sini cukup datar, bagus untuk mendirikan tenda. Jadi kita mau siap-siap di sini sama di situ. Oke, selamat mendirikan tenda. Di sini kita bermukim guys. Teman rimba ini kita punya tenda dua. Ini tendanya Akwat para wanita. Salam. Gitu. Masak, kita masak untuk makan siang. Seadanya. Jadi menyesuaikan dengan alam. Kebutuhan kita apa yang bisa dimanfaatkan. Masak mie guys. Itu ada nasi. Adam. Dadah. Foto di dekat sungai. Saya kebutuhan MCK bisa. Ya sayang. Siapa?
perjuangan. Apa? Hah? Ya makanya dorong. Bata 6 orang dulu dia. Cari rotan. Pakai feeling saja berarti. Iyo, sabantar. Tugas mana anu? Udang. Mana udang? Ya. Teman rimba saya belajar monai. Kami bilang apa? Kami bilang namanya monai. Ini rotan dibikin tali. Kalau kita di kota itu bikin talinya dari plastik, tali rafia ya, atau tali nylon. Teman-teman kita di sini bikin tali dari rotan. Nah ini bakal rakit ini teman-teman. Bakal rakit yang akan di rakit, ini akan dibentuk rakit untuk mengangkut kotak-kotak. Ini caranya monai, membuat tali dari rotan. Ternyata keras, keras teman-teman rimba. Saya pikir enak ini udah bikin. Saya ini nanti dapat 10 tali dibayar oleh Odi, 1 tali 100 ribu. Waktu itu saya 10 tali. Oleh Odi, habis uang lo, kalau Odi bilang.
Oke. Salam hutan. Tindakan untuk tetap survive dalam lokasi ini. Ada beberapa tindakan akhirnya. Ini kemudian buat api unggun, tungku kita dibawa terpal. Kemudian buat api unggun untuk menghangatkan suasana, menghangatkan tenda, bakar-bakar jagung, masak nasi, dan sekarang lagi pos-pos ubi jalar untuk digoreng. Dan akhirnya tendanya model seperti ini nih, kreativitas salah satu peserta. Karena tendanya ini bisa masuk air, meresap,
Jadi ada daun-daun lebar yang digunakan untuk menghalangi hujan supaya tidak deras masuk ke dalam tenda, dan dibawa tenda itu dialas dengan daun-daun lebar kita untuk persiapan nanti malam kita tidur di sini. Hujan sudah mulai reda, mudah-mudahan tidak turun lagi malam hari karena kita perlu istirahat, dan istirahat tidak akan bagus tentunya kalau hujan lagi karena kondisi di sekitar kita akan basah. Sekarang pukul 3:30 di sini. Nah, kita belum sholat. Rencana tadi kita mau sholat jamak tahir duhur sama asar di waktu asar, kita sholatnya di waktu asar, tapi airnya keruh. Sekarang kondisi air sungai ini keruh. Nah, kita mau wudhu, agak jijik dengan air yang keruh, walaupun ini air suci dan mensucikan. Maka jalan keluarnya, kemudian ini solusi, kita gali lubang guys untuk bisa mendapatkan air yang agak jernih, air di rembesan pasir bisa mengendap keruhannya, dan kelihatannya seperti itu. Kita menunggu sampai airnya agak banyak untuk dipakai wudhu dan kebutuhan lainnya. Kalau tadi kita masaknya pakai air sungai, karena waktu kita datang tuh air sungainya masih jernih ketika belum hujan. Ini kita mau minum pakai air sungai keruh. Makanya cara yang tadi itu semoga memberikan solusi. Agak berasap di tenda guys, penuh asap karena kita pasang api unggun untuk menghangatkan, dan masaknya akhirnya di dalam tenda, di bawah tenda, tenda sederhana. Menggali pasir, melubangi pasir nampaknya tidak, bukan solusi guys untuk mencari air jernih, yang agak jernih lah daripada sungai yang keruh ini, untuk keperluan wudhu dan keperluan air lainnya. Nah, kita lagi cari solusi bagaimana supaya bisa menampung air yang agak jernih ini. Ya. Ini air di sini agak jernih supaya dia tertampung banyak dan bisa untuk wudhu. Ini Mas Ah lagi membuat lubangan untuk penampungan air. Yang ini guys, ini daun kita kumpulin untuk persiapan pelaksanaan sholat. Oh, bikin dua kelompok. Oh, laki-laki, perempuan, jamaahnya. Duh, tutup. Alas untuk sholat. Di seberang sana. Nih, Bu Guru Yani sudah sholat berdua sama Nino. Ada ke asik nalaku. Oh, ya, pernah ke ahito nas waktu ini haru. Laba-lawang sesedo. Ide-ide. Solo aslo piplo baru betina nanti kalian nah jangan dulu sipola wala bisa oh semua aja ayo sama ngarti sipan mak koreng pacaran koreng haru sipola wala sesero aku perinto kamu mau aku kenapa sipola wala sesero kami kasih kopi doi kok ikut kemana kemana